Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, saya Novel Al-Idrus. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjawab pertanyaan banyak saudara-saudara kita umat Islam tentang mana yang lebih utama, akikah dahulu atau berkorban terlebih dahulu. Perlu kita ketahui, akikah disunahkan bagi seseorang yang dia memperoleh karunia dari Allah Ta'ala mendapatkan putra atau putri. Maka seorang yang mendapatkan anak disunahkan untuk akikah. Kapan itu? Pada hari ketujuh atau kelipatannya, ke-14, ke-21, dan seterusnya. Lantas bagaimana saat dia akan berakikah, di situ ada hari raya kurban. Dia harus mendahulukan mana, akikahnya atau kurbannya? Maka kita perlu ketahui, akikah waktunya luas, bisa beberapa hari setelah kurban, bisa beberapa bulan setelah kurban. Tapi kalau korban mesti nunggu tahun berikutnya. Karena itu sebagian ulama mengatakan hendaknya dia berkorban terlebih dahulu. Karena korban ini datangnya setahun sekali, sedangkan akikahnya bisa dilakukan pada bulan-bulan berikutnya. Karena itu jangan ragu lagi, jangan bingung lagi, akikah atau korban. Kalau memang itu waktunya hari raya korban, maka korbanlah. Dan dua-duanya sama-sama sunnah. Semoga ini bermanfaat. Ingat, korbanlah, baru akikah, dan dua-duanya sama-sama mulia, semuanya sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.